Baik sahabatku, saya sekarang ada di acara peresmian Rumah Pemenangan Gerakan Nasional Cinta Prabowo. Di mana di sini kuota umumnya adalah Pak Handoko dan pembinanya adalah Pak Aris Marsudianto. Nah, ini kegiatannya hari ini adalah mengundang tokoh-tokoh Tionghoa yang ada di ibu kota negara, ya. Jadi ini mayoritas yang diundang adalah keturunan Tionghoa atau etnis Tionghoa yang mendukung Bapak Prabowo Subianto. Ini kumpul di Jakarta. Nah, bisa lihat suasananya, ya. Nah, ini ada ciri khas. Ini ada ada barongsai. Jadi hari ini saudara-saudara kita dari Tionghoa akan kumpul untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Ayo coba cek di dalam. Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika nomor 1 itulah Pak Prabowo. Bhinneka Tunggal Ika, berbagai suku, agama, etnis, golongan. Nah, ini kawan saya. Ini channelnya Zona 8. Jadi yang main di TikTok jangan lupa, kalau lagi live jangan lupa kasih tipnya. Ini Zona 8, Zona 8 di TikTok itu. Oke. Sip. Oh, ada lagi, ini abang saya yang paling baik. Nah, ada juga ini. Siap. Mundur-mundur, perbanyak ambil yang wajah-wajah Tionghoa. Kemudian MS Mihan, beliau selaku ketua tim aksi politik DKI Jakarta. Selamat datang Ibu, Bapak, Adik yang cantik. Mohon untuk segera mengisi registrasi. Jangan sekarang, Bagi dulu ya.
Dia ketua Partai Gerindra di Palembang. Kita koordinasi. Nah, dia tidak masih calon. Kami lu tunggu. Para poder llegar a la vida.